Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan belanja kita. Kali ini kita pengen ajak Sobat Selmet untuk melihat Waterpark Ciputra. Ya, yang kapan hari tutup nggak tahu, udah buka apa belum ya. Nanti saya mau pengen ngedrone juga di situ. Waterpark ini dulu waterpark terbesar di nggak tahu di Indonesia atau di Jawa Timur ya, besar. Dibuka tahun 2014 waktu masih sekitar 2 bulan tuh pernah ke sana saya, masuk di sana. Dan terakhir karena pandemi kan tutup. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Saya mau lihat dari atas. Kita ajak Sobat Selmet ngedrone. Ini saya dari Jalan Raya Made Lakar Santri ya. Dari sisi utara. Tadi kita dari Bukit Palma. Jadi ini mau cari tempat yang enak buat ngedrone tuh di mana gitu ya. Kalau dari dekat sana enggak enak kan ada Universitas Ciputra yang enggak enak. Sana ini satpam aku. Itu perumahan kan, perumahan nggak boleh diacak-acak naik drone, nanti dipikir gambar aku. Enggak, kita hanya melihat dari sisi utara sini aja. Di atasnya ya ini kosong ya ini. Coba sini, coba mampir di warung sini. Buka apa tutup itu warungnya ya? Si, aku tak lihat agak ke depan sedikit. Bener emang loh ya tutup ini karena pandemi kemarin, tadi ya nggak bisa operasional, nggak bisa terima pengunjung, nggak boleh, jadi ya ditutup. Tapi nggak tahu kok berlanjut sampai saat ini belum buka lagi. Biasa anak pegawai-pegawai ini juga. Ini coba tak muter sini, tak muter balik wes. Coba di warung situ, coba tak ngomong ke apa ya. Oke. Ini aku tak bang melihat lebih dekat, nggak dekat-dekat amat sih. Takutnya nanti tembak, nggak boleh. Nah ini loh, ini nah itu terlihat ini waterpark, ini luas loh, ini luasnya itu kurang lebih 5 hektar ya. Dulu saya buka kesini waktu habis pembukaan, 2 bulan setelah pembukaan tahun 2014, dan pohon-pohonnya belum ada, ini belum serindam gini, masih panas, jadi kesini sore biar nggak panas. Dan tiketnya 50.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu terlihat ini lengkap, ini tempat apa wahananya, ini ada, ini kolam tsunami ini, yang ini terlihat, ini juga ada sungai buatan yang memutar itu hampir 500 meter, jadi keliling. Wah, enak dulu, masih baru-baru nih aku kesini. Dan nggak boleh bawa makanan, dibukai makanan, tas-tas yang bawa makanan disuruh ninggal. Padahal masuk pengen bawa makan-makan di dalam gitu, ternyata nggak boleh, harus beli di dalam. Makanannya ditinggal di luar, ya mampu neng jogo. Nah itu seluncurnya itu setinggi 15 meter itu. Oh, enak itu dulu, ada yang lewat terowongan itu, gelap-gelapan itu, enak. Tuh, apa? Oktober ya, nggak salah namanya ya. Ini di sini itu lengkap sebenarnya ya. Untuk anak-anak ada apa ya? Sing kok lupa aku. Jadi ada Marina Lagoon untuk anak-anak. Yang sisi pinggir tadi juga ada kolam renang yang pengen bener-bener olahraga renang. Nah, itu ada Sinbad.
ada Sinbad Playground, ada Sirikus Bad. Apa sih? Kok Sirikus Bad? Sirikus Big. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Yes, pokoknya eman lah ini. Ini kenapa nggak dibuka lagi ya? Kan ini sudah pandemi sudah berlalu. Sudah dibuka lagi. Ini salah satu tempat wisata ini selain waterpark di sana, Kanjaran Park ya. Di Kanjaran ada kan park. Dan ini sampingnya ini Universitas Ciputra juga ada apartemen. Ini belum lama sih waktu pembukaan ini belum ada. Nah, ini sisi nah ini pinggir ini kolam renang ya untuk olahraga, benar-benar pengen olahraga di sini. Yang tengah itu ada pantai, ombaknya itu ombak tsunami besar, jadi biasanya kayak sing dewasa-dewasa ya khususnya. Dan ini sekitar 1 meteran bawa ban gitu, biasanya kayak cendol dapat. Iya kalau menunggu gelombang datang kan, lo gelombangnya kan nggak mesti datangnya. Nah, itu ada hiunya juga, besar biru itu hiu itu. Nah itu seluncurnya tuh ada seluncur yang lewat terowongan, ada yang terbuka, jadi kita tinggal milih. Kalau yang terowongan itu ingatku pakai ban, aku dulu pakai ban. Dan ini juga ada apa tong sing ngisi kowade tong ya. Aku nunggu juga anak-anak itu bayor gitu. Sorak-sorak ada ciri-ciri seneng deh. Nah ini emang ya, airnya kayak gitu hitam ini ya. Kapan hari kan saya sempat baca-baca katanya buka April kalau nggak salah ya. Aku buka-buka lihat itu jual tiket. Tapi ini Juni. Saya ini tanggal berapa ini? Tanggal 10 Juni. Ini masih tutup gini ya. Ternyata masih belum anu airnya masih hitam itu tadi yang belum dibersih. Semoga cepat buka lagi. Ini salah satu wahana di Surabaya ya untuk wisata. Jujukan mungkin warga luar kota juga ke sini bisa jujuk di sini juga. Nah, itu tempat parkiran Universitas Ciputra. Oke, Sobat Sumet, terima kasih telah menemani jalan-jalan lenyer kita. Sekilas kita melihat dari atas waterpark Ciputra yang ternyata sampai saat ini masih tutup. Dan semoga lekas dibuka ya agar kita bisa bercek-cek lagi di situ bareng-bareng nanti kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.